Dan Nabi SAW larang kegopohan ini. Kadang-kadang gopoh dalam cari rezeki, tak sabar nak dapat yang baik. Nabi SAW dalam hadis yang disebut oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, Nabi kata, "Inna ruhal Quds nafatha fi raw'i anna nafsan lan tamut hatta tastakmila ajalah." Sesungguhnya ruhul Quds, malaikat Jibril bawa wahyu dan ditiupkan di dalam jiwa Nabi SAW, kata Nabi, "Nafatha fi raw'i," tiup dalam jiwaku, "anna nafsan lan tamut," sesungguhnya jiwa tidak akan mati, "hatta tastakmila ajalah," sehingga sempurna ajalnya. Kalau tak sempurna ajal, tak mati. Wa tastau'iba rizqah, dan sehingga dia ambil semua rezeki dah. Lagi dia tak ambil semua rezeki dah, tak mati. Kalau ada, Allah janji dia, dia kena makan 1,000 pinggan nasi ke, kalau dia makan ada lagi 2 pinggan tak cukup, mana tak mati. Dia kena bangkit makan dulu, cukup, mati. Kalau biskut sekeping bawa Allah takdir kat dia, bahagian dia, dia tak mati. Dia makan dulu, pada mati. Air sedeguk pun, dia tak mati. Kerana Nabi kata sehingga dia sempurnakan rezeki dia. Ini Nabi kata, Allah bagi tahu dah, dia takkan mati. Sehingga dia sempurnakan rezeki dia. Hak mana Allah tetapkan untuk dia. Fattakullah, kata Nabi. Takutlah Allah. Wa ajmilu fit talab, dan cantiklah, perelokkanlah dalam menuntut rezeki. Kita kena cari rezeki di sisi Allah. Allah suruh kita cari. Dia janji nak bagi, bagi siapa yang cari. Tapi dia bagi, dia tahu. Siapa yang dia bagi, dia siapa cari dia bagi. Dengan kadar-kadarnya. Walaupun orang kata kita pandai cari, Tuhan tentu bagi. Betul, Allah akan bagi. Tapi kadarnya di sisi Allah. Ada orang kerja lebih teruk daripada kita, tapi pendapatannya sedikit. Ada orang kerja sikit, pendapatannya banyak. Namun Allah tidak pernah lupa setiap yang kita makan dan setiap yang kita minum. Ada nilai di sisi Allah. Siapa yang dikurangkan bahagiannya di dunia, Allah tak kurang bahagian dia di akhirat. Siapa yang lebih bahagian dia di dunia, jika dia tidak lebih apa yang patut bagi hak Allah Ta'ala, ada persoalan Allah untuk dia di hari akhirat. Hatta tastau'iba rizqah, fa ajmilu fit talab, kata Nabi, perelokkanlah dalam minta kat Tuhan. Wala yahmilanna ahadukum istibta'ur rizq an yatlubuhu bil ma'siyah. Janganlah seorang kamu kerana lambat rezeki tu nak sampai kat dia, dia cari jalan tuntutnya dengan cara maksiat. Jangan, Allah. Jangan takut, Nabi kata, tuntut elok-elok Tuhan bagi. Jangan dia sangka bila dia nak ambil, dia rasa lambat nak dapat. Macam mana orang lain buat salah, aku buat salah. Macam mana orang lain rasuah, maka aku rasuah. Sebab mereka dapat dulu dah, aku tak dapat lagi. Nabi kata jangan. Sampai kerana lambat rezeki itu sampai pada kamu, maka kita pun tuntut cara masa. Allah tentu rezeki. Zaman sekarang lebih nyata kadang-kadang. Ada kawan kita duit masih banyak, kaya, millionaire, duit ada, tapi dia punya mai ada penyakit, dia boleh duduk orang kita, dia tak boleh makan, minum pun air tawar, makan pun ada kota. Doktor kata ada besar mana, besar mancis, kotak mancis dia boleh makan daging. Kota Allah Ta'ala yang membagi-bagikan dia. Belumlah tentu orang yang kaya dapat makan lebih banyak daripada orang miskin, belum tentu. Belumlah juga pasti orang kaya, orang rumah besar lebih lena daripada orang rumah kecil, belum tentu. Semua penentuan Allah Jalla wa'ala dalam hal ini.
Karena Nabi kata, fa inna Allah Ta'ala la yanalu ma indahu illa bi ta'ati. Karena Allah Ta'ala ni kita tak dapat dapat apa yang ada di sisi dia melainkan dengan mentaati dia.